Baiklah, seterusnya kita akan ke tumpuan Kongres PKR kali ke-13 yang bermula hari ini pastinya tertumpu kepada usaha bakal Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyatukan dua kem yang diketuai oleh Muhammad Azmin Ali dan juga Rafizi Ramli. Dan untuk kita memahami jika Anwar berjaya menyatukan orang lama dan orang baru dalam PKR, kita akan bersama dengan penganalisis politik UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Sani di talian. Hello, Assalamualaikum Profesor. Assalamualaikum. Baik Prof, mungkin Prof boleh ceritakan adakah PKR mampu serap tekanan sebagai parti kerajaan berbanding pembangkang sebelum ini, kerana apabila berada di kedudukan kita ini, ramai ahli baru yang nak masuk sehingga mengguris perasaan geng otai reformis. Saya rasa tak ada timbul isu kebimbangan ahli-ahli baru masuk ke dalam PKR. Saya rasa itu satu cerminan yang baik ya kepada PKR, bahawa PKR semakin disukai dan rakyat mula ingin menyertai PKR sebagai wadah perjuangan untuk negara kan. Jadi saya rasa itu tidak perlu dibimbangi ya. Cuma memanglah kita tahu bahawa dalam PKR itu ada banyak kumpulan-kumpulan tertentu ya yang diwakili dari NGO, misalnya daripada ATIM misalnya ya, dan juga daripada bekas-bekas seperti UMNO dan otai-otai reformasi yang lama ya. Jadi dan juga ada ahli-ahli muda ya, yang masuk pada era tahun 2000 kan, dan juga awal 2010 ke tahun ini ya. Jadi dalam konteks ini saya rasa kepelbagaian itu patut diraih lah. Dan sudah tentulah ini akan memperkuatkan lagi sebenarnya PKR kan, sebagai sebuah parti tunjang kepada kerajaan Pakatan Harapan sekarang ini, sebab PKR merupakan parti yang setakat ini yang terkuat lah dalam Pakatan Harapan. Jadi saya rasa ini perkara ini tidak perlu dipanggil, perlu diraihkan oleh ahli-ahli dan pemimpin PKR itu sendiri. Baik Prof, satu lagi. Pada pendapat Prof, adakah mampukah Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyatukan orang lama dan orang baru dalam PKR ini? Dan jika beliau mampu, bagaimanakah Anwar dapat menyatukan kem-kem dalam PKR ini? Saya melihat Anwar Ibrahim adalah seorang pemimpin yang sangat hebat sebenarnya ya, sebab beliau pernah menyatukan parti-parti pembangkang dalam Pakatan Rakyat ya, dan juga tidak siapa menyangkakan beliau juga boleh bekerjasama dengan Tun Mahathir untuk membentuk Pakatan Harapan ya. Jadi dalam konteks ini untuk menyatukan kem-kem yang wujud dalam PKR sudah tentu saya rasa beliau tidak punya masalah sebenarnya. Beliau mampu ke arah itu dan malah beliau juga dihormati pimpin-pimpin dalam PKR juga taksir kepada beliau, dan saya rasa perkara ini boleh dilakukan dengan mudah sebenarnya oleh Anwar Ibrahim melalui kongres yang akan berlangsung bermula hari ini ya. Jadi saya rasa itu menjadi kongres ini menjadi platform kepada Anwar Ibrahim untuk rally ya, pimpin-pimpin dan juga pendukung supaya bersatu di belakang beliau dan di belakang PKR dan Pakatan Harapan, jadi untuk bersama-sama dalam kerajaan Pakatan Harapan ke arah yang lebih baik dan agenda reform yang seterusnya lah yang ingin dilaksanakan oleh parti PKR itu sendiri lah. Baik Prof, terima kasih atas perkongsian tersebut. Pastinya ya. Perkongsian Prof ini kita akan juga kongsikan dalam bulletin awal ini seterusnya.